Budak lu ya. Ketawa. Apa kabar Harry Potter? Harry Potter hari Kamis. Potter. Lu benar-benar udah lupa lu ya. Sini. Sapi. Eh, lu jangan sembarangan nih, Marmut. Barangan lu anak cakap-cakap dibilang anak sapi. Habis sebel. Waduh. Sejak kita punya anak, perhatian Mimi ke anak aja. Mana ke papi? Sini. Eh, kontet, lu dengerin gue. Udah. Eh, jangan dong. Eh, gue cuma bilang sama lu ya. Ini kan anak kan juga gue ngandung udah hampir 6 tahun. Ini anak ya, kalau udah dia lahirnya normal, pasti dia udah lulus SD. Ratu, 3 peri udah datang. Kemana tuh dia? Ke situ. Buat ngiring bebek. Eh, lu jadi raja norak banget sih. Eh, adat itu adatnya. Kalau kerajaan kita, kalau anak sebelum 40 hari, ya itu harus dikasih mantra-mantra. Biar nih anak terpinter gedenya. Eh, kagak digituin waktu lahir. Ya gimana lu mau doain sama bapak mak lu waktu lahir? Orang lu lahir juga di kantong resek. Lu kalau buat ratu kipasnya jangan kipas sate, kek. Kurang ajar, kipas yang dulu yang panjang gitu. Barangan lo. Udah panggil tuh mana? Iya, tapi sebelum dia datang, itu nyonya cukur dulu. Kayak itu pagar sekolahan. Emang lupa tadi cukur kumis. Ratu apa raja? Raja sama ratu sama aja. Oh, iya. Bentar, ya. Bentar, ya Allah. Didoain nih sama Peri nih ya. Mudah-mudahan nih anak jadi orang yang pinter. Ya ampun. Ini Ratu. Ya ampun. Rame banget lo ngelawat. Perkenalkan kami para peri. Kami adalah grup Dewi Dewi. Ini anak saya, oh, Ibu ya. Peri. Kayak orang singa ya? Iya. Ya iya, orang saya main sama singa. Baik. Langsung saja ya. Mari langsung saja ya. Kalau begitu anak itu akan ayah berkatin. Oh, kemampuan melonjak di lingkaran api. Bentar, anak gue kan hiu. Berkatin tuh biar pinter. Lompat di atas api, lu aja lompat. Oke, kalau gitu langsung ke pemberangkatan kedua. Kalau begitu, ayah akan berkatin dia kemampuan mengambil ikan dari tangan pelatih. Ambil ikan dari tangan pelatih? Langsung ketiga. Kalau saya mau memberkati dia menghitung 1-10 kemudian menekan tombol. Ah, itu gampang.
Oke, kalau gitu ayah bakal berkatin dia dengan kemampuan mengerti bahasa binatang. Oh iya. Emangnya tuh gak binatang? Kok bahasa binatang doang gampang? Nah, dia sering belajar menangnya. Oke, kalau gitu Ratu dan Raja, kami bertiga pamit dulu ya. Yuk, permisi. Dasar dayang bibir doer. Wah, kurang basa-basa nih. Ya, di ngompol. Pusing baunya kayak kencing unta nih lo gendong nih. Nah, pantas aja kayak kencing unta orang mae ngasih susu susu unta. Kayak mau berenang ya. Dari tadi kedengeran kayaknya anak gue nangis-nangis mulu, lu cubitin nih. Enggak, kagak tahu rewel sendiri ya. Dia lagi banyak pikiran kali, banyak tanya gitu. Hei, yang banyak pikiran tuh lo, utang lo di mana-mana. Udah lo rasain aja bau mulut gue. Ratu, gimana kalau Ratu yang gendong? Kali aja dia diem. Ah, mau gue ngurus anak begini aja lo. Emang dari tadi gak nangis tau. Nah kan nangis kan deh. Kok dia masih nangis ya? Ini mama nih. Nyarese nih nyarese, mulutnya mau petek. Ini anak pinter ya. Mukanya cakep kayak maknya. Mau ganti emak sih. Emang kalau Dayang mau diganti apa? Kalau Dayang mau kayak mirip Tini Aminarti. Sini. Apa ya? Kue bantet. Tini Aminarti. Tini Amit-Amit loh. Nyanya, yaudah ke belakang dulu bentar ya. Yaudah hati-hati ya. Iya. Hai. Budak lu ya. Ketawa. Hai. Apa kabar Harry Potter? Harry Potter hari Kamis. Potter. Lu benar-benar udah lupa lu ya sama gua ya. Lagi. Masya Allah. Lu aman dulu, ada 6 itu. Lu sombong banget kagak ngundang-undang gua SMS kek. Udah gua SMS, mungkin pending kali. Pending apa, lu punya handphone? Gak ada. Ya kagak nyampe. Gimana? Hei, anak lu berkahin, kenapa gua kagak diundang, ha? Kurang ngajar lu. Penyihir. Apa? Penyihir, gua penari. Kalau anak gua diberkahin tuh sama peri. Peri? Sama dewi-dewi. Bukan penyihir yang jahat. Wah, lu ternyata murtad lu. lu lupa lu anggap apa gua, ha? Lu anggap apa gua? Gua anggap lu apa-apa. Ya emang iya, bener. Gua ini malu sebagai guru penyihir dari Harry Potter nih, gua malu. Hah? Kenapa harus malu? Iya dong, martabat gua jatuh sama lu kagak diundang. Kalau lu demen amat ya kalau orang narik urat ya. Ratu, pokoknya anak ini saya akan kutuk. Astagfirullahaladzim. Anak ini akan saya kutuk. Hentikan pembicaraan lu, Nyiblorong. Gua kan kagak bolong di sini. Yang bolong kan lu. Gua kagak bolong.
Gua kayak ngasih makan lumba-lumba. Jangan kau kutuk penyihir. Saya kutuk anak ini akan penyihir. Tidak bisa. Penyihir. Tidak bisa. Tidak bisa. Penyihir. Penyihir. Jangan kutuk anak saya. Assalamualaikum.